Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras Al-Junun wal-Juzam wal-Asqam. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di malam ini, yaitu seperti biasalah kita buat berkongsi, yaitu kursi ilmu insyaAllah. Masya Allah luar negeri itu, iaitu Taliban tu, jadi maklumat perkembangan itu belum lagi letak kerajaan, walaupun pukul 12 atau pukul 1 semalam, pukul 1 lebih waktu di di Afghanistan tu, iaitu tentera terakhir keluar daripada Afghanistan dan pakak keloh calong deh riuh lah, itu di Kandahar, di Kabul. Nah, cuma tak ada perkembangan manalah, dan hari ini tu pun tak ada nampak letak KJS. Sebab tu saya pun tak sekecek lah, nanti Malaysia insyaAllah. InsyaAllah Malaysia kita akan kecek tentang masalah Afghanistan tu insyaAllah. Mungkin esok tak ada perkembangan lah. Malam ni tak ada lagi. Oleh itu yang duk wisalah tu, terima kasih lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang ada soalan nak tanya, nak berkongsi, bolehlah. Nah, ini iaitu dah ada wisalah dah tu dah. Assalamualaikum babu. Waalaikumsalam. Ni bang bu derih dah. Assalamualaikum wassalam. Ini pulaknya iaitu Adnan. Selamat malam tazkirah ilmu agama. InsyaAllah. Falah ni. Alhamdulillah. Ishaq Ite ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Ini mukhtasarul hayat. Selamat malam semua. Semoga dalam keadaan sehat. Afiah. Alhamdulillah. Di sini hujan sekarang. Di mana tu? Saya tak tahu tu mukhtasar al-hayat tu di mana. Hujan tu di mana tu? Kapung kapo. Fatihah Daud. Assalamualaikum babo. Sebelum daripada de mana-mana soalannya, saya nak sebut sepatah deh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah. Ahabbul a'mal. Apa ni? Ahabbun nas ila Allah
ialah sekasih-kasih manusia pada Allah tu ialah anfa'uhum linnas, ialah orang yang banyak manfaat kepada manusia. Wa ahabbul a'mal ila Allah, dan sekasih-kasih amalan pada Allah sesururun tudkhiluhu, iaitu sunnah yang kita masukkan ila al-banit sururun tudkhiluhu ila akhikal muslim. Iaitu sunnah wakwi orang Islam kita gembira suka muju dan sebagainya lah. Dan ada sebuah hadis Nabi Al-Kamakal, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat tanya, ayyul a'mal afdal, apakah amal lebih afdal? Qala, Nabi kata, an tudkhila fi qalbi akhikal muslim surura, bahawa masukkan dalam hati sedara Islam sana itu sururan lewat video muncul, atau taqdiya anhu dayna, atau tulung bayar hutang dia, atau tut'imahu khubzah, atau wimake kepada dia sananya, yaitu roti, wimake roti, wimake nasi, tak apa lah. Sudah. Itu amale-amale lah. Ini muktasar al-anilah. Master Abbas, assalamualaikum. Dari Banjar Limo. Nah. Iaitu di Nyo Limo panggil dah, Banjar Limo asa gitulah. Ya rang dah Banjar Limo lah meme. Ismail Badri anak murid saya ni dah duduk di Brunei, habis dah lah belajar tahniah. Semoga Allah Taala memberi peluang lagi untuk sambung lagi master insyaAllah. Rahana Abu, assalamualaikum. Nampak Petra Abu Lima pada Johor. Terima kasih masuk. Ini pula assalamualaikum Baba. Lepas tu pakat-pakat C banyak insyaAllah. Pakat-pakat C banyak. Lepas tu pula kalau ada nak tanya gapo tu boleh lah. Tapi kalau hak tula-tula tu duduk dengar dah dah. Dengar dah, tapi tak apa. Bila apa ni ada orang tanya, kok kita boleh manfaat ke panggil. Dengar banyak kali. Dengar banyak kali saatnya, maka buat wi kita ni tu ingat. Kadang-kadang besar dengar, tapi tak ingat. Tak ingat. Lepas tu kita rengah banyak kali. Bila rengah banyak kali, kita ingat lah. Hadih lah, kro'eh lah. Lepas tu pula apa lagi? Banyak. Oleh itu, siapa yang telah masuk, kalau ada soalan nak tanya apa semua saat itu, dan saya mohon cek lah. InsyaAllah kita bakal cek banyak. Bila kita cek banyak saat itu, kita akan dapat pahala. Pahala gapanya? Pahala sebab orang hidup dengar, sebab kita. Karena inilah majlis ilmu bagi. Majlis ilmu. Walaupun kita tak ada duduk depan dak, tapi ini majlis ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljannah. Siapa yang jalan di satu jalan untuk nak cari ilmu, maka Tuhan mudahkan dia jalan ke syurga. Dan Tuhan sebut, yarfa'illahu alladhina amanu, Tuhan akak orang beriman, walladhina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu tu pakak-pakak, Tuhan darjah kepada orang yang ada ilmu sana itu.
Assalamualaikum Bayat Tham, ว่าเราจะสร้างบ้านหน้าบ้านต้องหันไปทางไหนดีที่สุดita nak buat rumah lah ni tu nak buat paling muka kot mana paling muka ni iaitu rumah ni tak ya orang biasa ni orang tak buat paling muka lak lak jatuh kerana dia panah dan lalu ada buat muka balik naik pun tak lep pagi tu panah pula tapi lep pagi panahnya tak lama dah lep teh tu je lama je panah sebab tu muka ni biasa orang hulu hilir gitu tapi tak ada masalah ke apa tetap kita nak paling muka ke mana tu kita nak tengok tanah kita dah kita kena tengok tanah kita ke mana sesuai dan saya nasihat kepada Mang Lim ni dah kalau bolehnya tak ya rumah ni orang panggil kena tanya dah wisawak atau tanya orang oh, baik rumah tu dia tahu nak tak lahan tak sewa panah, sewa gapa semua tu dia tahu lah tu dan lah ni tu orang ngaji ke? Bila ngaji saat ni tu tak tepat tak bilik betul mana semua saat ni tanya dah wisawakon dah orang panggil designer dah juru okbab sana juru okbab tanya dia molek dah ada pun tentang masalah hukum ni benda ni orang panggil benda harus benda tak ada berhubung dengan masalah benda hak benda harus orang panggil maka kita buatlah ke mana pun tak ada masalah benda harus kalau kita tengok rumah Nabi SAW hujurat rumah bilik-bilik Nabi duduk tepi Madinah tu nah iaitu dihadap ke ni lah ke hadap ke masjid mana tu dihadap kepada nah kiblat ni ya betul sejik pasti dia duduk sebelah kiri ni muka hadap ke masjid tu maknanya rumah Nabi saat ni tu kalau kira bukan hadap kepada hadap kepada balik betul maknanya ya kita tak deh kalau Mekah ni ada ke mana kita tak pasti deh duduk Madinah tu biasa ada ke Yaman ada ke sebelah itu bismillah nah tapi benda-benda ni orang panggil benda harus lebih kepada kita kena kembali kepada keselesaan lah. Maknanya kena kembali kepada fok-fok hak ilmu ni. Wisawak ke apa semua ni nak tak boleh mana situ. Kau doa pungkan COVID lek ruk rabat kah? Doa untuk jauh daripada COVID ni iaitu setiap kali nak tubik pada rumah kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika an azilla au uzalla au adilla au udalla au adlim au udlam au ajhal au yujhal alayya Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-junun wal-juzam wa sayyi'il asqam nah, situ jadi kita baca doa ni nah dan ada panggil hak-hak doa al-husn pakar tubuh dah tahu-tahu pakar tubuh tahassan bidil mulki wal malakut wa'tasamtu bizil izzati wal jabarut wa tawakkaltu ala al-hayy ala al-malik al-hayy alladhi la yamut dakhaltu fi hirzillah dakhaltu fi dillah dakhaltu fi amanillah bihaqqi kafaya an sadku fitu wa bihami ma'in sin kafu mitu wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim waktu tu saya ambil nah kalau kita nak ambil lala syawarikul anwar boleh hadif kita tu payah tapi kalau kita nak ambil rumah ni kita baca ni selamat insyaAllah nah bismillah ada siapa ada dah suat doa awradus salawat wa ad'ayatul munasabat maka kita tengok di muka
doa ketika tubik rumah. Nah, ketika doa 165 Om sapi itu deh. Fitrah itu tengok asah tu tu lah. Aneh. Doa keluar rumah ada 165. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'azhim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adlim aw udlam aw ajhal aw yujhal 'alayya. Boleh tambah salah lagi ni baca. Allahumma inni a'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Dah baca tu insya-Allah selamat. Dah kita serah Tuhan, kita kena bergantung dengan Tuhan banyak. Karena Tuhan sebut kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahawa tak akan kena kita melainkan apa hak Tuhan telah tulis. Nah, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah. Nah, maka hendaklah bertawakal oleh orang yang beriman kepada Allah. Itu. Apakah hukum ambil vaksin, Ustaz? Vaksin ni harus kita ambil. Tapi kalaulah kita kecek dalam masalah untuk kita nak jaga daripada nak wiqayah ke panggil. Al-wiqayah khairu minal ilaj. Wiqayah ni maknanya kita patah. Kita buat jaga sebelum daripada kena tu lebih baik pada kita fubat. Nabi SAW dulunya, Nabi SAW sabda man tasabbaha, siapa yang berada di waktu pagi, nah, dan dia buka maka bisab'i tamarat ajwah minal madinah, nah, atau sab'a tamarat, nah, min ajwatil madinah, siapa maka 7 biji tamar daripada ajwah madinah. Nabi kata lam yamussuhu sihrun fi zalikal yawm, lam yamussuhu tak akan kenanya, nah, fi dhalikal yawm, pada hari itu tu summun wala sihrun, racun dan sihir tak kena. Maknanya dalam Islam itu suruh pongkan. Nabi sebut semakin 7 biji, mana kita pongkan supaya dengan kita vaksin lah. Dah cuma kok nak kata kita ambil vaksin ni adakah hukumnya sunat ke apa, saya rasa harus sajalah. Dah harus saja boleh kita ambil. Nah, kerana tapi kalau lah memang betul-betul dia saat itu selamat dah, apabila insya-Allah kalau kena tak turun di paru-paru atau pot saat ini, maka pada ketika tu digalakkanlah. Nah, kerana kita takut, nah, bila turun di pot saat itu masalah turun di paru-paru ke. Sebab tu, nah, kerana kalau benda saat itu sepon habis buk, dah, maka untuk nak pokan, untuk nak jaga saat itu, maka utama ni sunat. Tapi vaksin saya tak berani nak kata sunat lah. Tapi dia panggil kalau lah memang dia saat ni jadi ubat sungguh kok, daripada ketika takut mendorak orang lain dan sebagainya, maka pada ketika tu tak kurang lah. Jadi tanggungjawab kita lah untuk nak selamatkan kita dan keluarga dan negara. Allah Subhanahu wa taala firman, ya alladzina amanu wa hiya beriman, ku anfusakum wa ahlikum. Apa ni? Tak. Dan waktu saya sebutkan wala tulku, mohon maaf. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Yang ni kamu capok dalam diri kamu dalam binasaan. Maknanya kita nak kena jagalah. Situlah. Salam abatah rafan kuam runa YouTube, runa face, rau samad, au macai, tam aman daimai. Kita dengar orang ngajar amal dalam YouTube, kena tengoklah kalau YouTube tu hajar kita semaya. Dan benda-benda yang dia hajar kita sebenarnya berdasar kepada Quran, sunnah, ijma', kias dan pendapat-pendapat ulama, maka pada ketika tu boleh kita amalkan.
Ada pun kalau YouTube saat ni tu hak ngaruk misal. Tak ada berdasar pada nas-nas. Rekoh saja. Buat benda pelik-pelik contohnya. Maka pada tiga tak boleh amalkan. Tapi kalaulah nak amal contohnya. Kalaulah benda tu memang betul-betul ada sebut. Sebab tu dalam masalah ni. Saat-saat. Lah ni ni orang hak kita nak dengar ni, nak ngaji, nak ke apa, kena dengar. Nah, adakah dia berdasar kepada Quran, hadis dan pendapat-pendapat ulama? Tapi lah ni ni banyak orang pakak panah belaka, ke live show belaka, ngajar belaka. Kadang-kadang orang bukan ahli, dan bukan ahli saya, bukan ahli tapi orang panggil. Oh ya, kadang-kadang itu hak tak erti langsung. Misalnya duduk kecil tak ke mana, hurai tak ke mana, maka menyebabkan apa ni timbul masalah dah dalam masyarakat. Sebab dalam kita sendiri pun buat tak kena dan sebagainya. Dah banyak ke fitnah-fitnah kan? Fitnah pun banyak. Sebab tu nak kena pilih orang lah. Nak kena tengok orang. kecil setengah je. Tak ada hadis Quran langsung. Maka kita nak gimbik lah. No? Atau tak ada sebut langsung kata-kata ulama. Duk kacik hak ia sendiri. Dia tubik hak ia sendiri. Ia jadi apa? Sebab tu. Kita nak kena pilih juga. Dia panggil. Nak kena pilih. Dan masalah kita. Nak ambil ilmu saat ni tu. Alhamdulillah walaupun di sini hujan sekarang tapi ada apa-apa masalah suaranya wadah jelas dan segala-galanya baik. Alhamdulillah. Salam abon mok tanam getah dalam tanah saya. Bila mok meninggal, getah tu jadi harta pesaka kedok. Babo terima kasih. Mok kita tanam getah le tanah kita. Nah, maka pada ketika tu saat itu tanah tu jadi tanah kita, tanah saat itu. Dan bagai hak tumbuh sendiri semua jadi hak kita belaka. Nah, lepas tu pula hak mok tanah ni, tanah dan tanah kita ni. Nanti saya nak tengok sekali lagi lah deh. Cik Yah Abel Ismail ni. Nanti saya nak tengok sekali lagi. Deh masalah ni sebenarnya nak tanah-tanah kita tak boleh. Tapi mau kita ke. Nak tengok. Jadi hak siapa. Deh. Nah, biasa kalau kita beli. Orang jual tanah kita. Fahamnya tak jual tu boleh. Ke? Tapi ya kita kena suruh dia buat. Deh. Yalah tu. Dia boleh hak. Dia boleh hak buat. So kita. Ya buat dan sebagainya tanah kita. Tapi hari ini saya nak tengok sekali lagi lah Cik Yah. Moga-moga tak ingat mana. Nanti kita malah nak wayak sendiri . Dan insyaAllah. Lamadu hakun rakaat tong sujud sahwi mai. Kita semuanya tu hal lebih daripada rakaat. Ada kena sujud sahwi, memang kena sujud sahwi. Sebab ada hadis ke Nabi SAW sebeda. Dan ada satu kali ke bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallah Nabi semaya fazada au naqasa maka Nabi tambah lebihlah. Nah, faqila, maka dikatakan orang tanya azida fi salah syai ya Rasulullah, dalam semaya ini ada tambah Rasulullah? Nabi kata ana basyarum mithlukum, aku nak orang serupa dengan mu, la angsa kama tangsam, aku lupa sebab fak mu lupa. Fa idza nasiya ahadukum, Nabi kata, maka apabila kamu lupa oleh seorang kamu, fal yasjud sajdatain, maka hendaklah kamu sujud dua kali sujud sahwilah. Fa tahawwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sajada sajdatain, maka Nabi pun paling sujud dua kali. Maknanya, tak kira lah semaya kapa pun. Semaya sunat lah, semaya kapa. Bila kita saat ni terlupa, kita tambah atau kita kurang, dan maka kita kena sujud sahwi. Tambah rakaat, sujud sahwi. Dan
apa ni tambah rakaat sujud sahwi dan serupa itu juga tambah rakaat sujud sahwi. Dan ulama dalam mazhab Syafi'i ini kalau kita tambah atau tambah kita nak sujud sahwi juga atau kita kurang ke kurang sunat apa sunat abaat tak kunut dan sebagainya, maka kita juga kena sujud sahwi. Kita tak ada tahiyat pertama sujud sahwi. Ah gitu. La wallahu alam. Zulkifli resok. Terima kasih tu David. Salam, boleh ke kita percaya seseorang yang kata dia mimpi sesuatu dan dia meramalkan perkara-perkara yang akan berlaku melalui mimpinya itu? Adakah kita saat ini boleh percaya pada orang mimpi? Ada dia ramal. Tanah buat orang panggil. Dia kata nak jadi gitu, nak jadi gini, boleh percaya ke tak? Jawabnya tak kena percaya ke apa. Kerana ke apa? Tak. Huwa alimul ghaib wa syahadah. War rahmanir rahim. Tu hasa ya. Hak tahu benda syahadah dan benda gaib. Tu yang tahu sah benda gaib. Semua tu rajman bil gaib. Rajman bil gaib iaitu tahu pegang lekelak agak panggil. Nota lekelak. Jadi nota lekelak tak tahu tak kenapa. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Waktu saya sebut ke innal ladhina la yu'minu nabil akitul yasammun apa ni waktu saya sebut ke innal ladhina la yu'minu nabil akitul yasammun malakta tasmiyatul untha wama lahum wama lahum bihi min ilmin illa tiba'u illa illa tiba'u dhan wa inna dhanna la yugni minal haqq syai'ah wa inna dhanna la yugni minal haqq syai'ah. Dan zon saat itu tak boleh mengkayakan daripada benda yang benar. Duk seka saja. Sebab tu dalam Islam tak ada benda lah ni. Tapi takwil mimpi tu boleh. Takbir mimpi. Sebab Nabi Yusuf AS kan, takbir mimpi kan. Pada dalam Quran dah sebut tentang masalah Nabi Yusuf saat itu reti ke takbir mimpi saat ni. Jadi mimpi ni ada alamat-alamat juga. Ada alamat juga. Dan ulama banyak. Hak ni orang panggil buka benda. Ada berdasar pada Quran dan hadis lah. Contohnya kalau kita mimpi. Contohnya nampak air. Maka air ni rezeki ke. Dan waktu hidup. Sebab tu saya sebut ke. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas. Wal-an'amu hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha. Jadi semua saat itu air itu menghidupkan. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an wa yuhyi bihil arda ba'da mautiha. Rezeki kan, menghidupkan. Dan Tuhan sebut kan, alladhi ja'ala lakumul arda firashan wa sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ayat itu jadi rezeki. Sebab itu orang ulama takwil kata air itu rezeki. Tapi kalau api mimpi jumpa apa api, maka itu azab. Sebab tu hasbu innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhukul azab inna allaha kana azizan hakima. Kalaulah kita mimpi nampak gapo lagi nampak burung misal. Nampak burung ni nak sesak contohnya. Nak sesak jalan dan sebagainya. Kerana tu hasbuk wa may yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa taqtabuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Burung ni ho. Nah tu hasbuk burung ambil tubuh dia tu git pak jauh sesak. Maka dasar pada tu mana kata nunjuk di atas sesak. Bismillah. Adapun nak ramal-ramal ni tak ada wajib etika perkara. Dah kita orang Islam ni, kita beriman dengan qada-qada. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Nah, tak ada benda yang nak berlaku di muka bumi dan pada diri kita melainkan telah tertulis di sisi Allah sebelum ada Tuhan buat lagi. Maknanya kita
berimpi pada qada-qadah. Dan kalalah kita mimpi tak molek atau kita nak tolak daripada benda-benda tak molek saat ini, iaitu kita kena doa. Sebab Nabi SAW bersabda la yaruddul qada ila doa. Tak tolak qada tu melainkan doa. Jadi kita berdoa kepada Allah. Itu saja. Itu Syarifah dan Husain. Wallahu a'lam. Ngan meka kai pla ton hai rau. Jisman. Ogere jual ikan, jual lauk, jual gapo sak ni tu. Duit ya de bayar kita tu dimaafkan. Karena su'ubah. Al-ihtiraz. Karena payah benda tu. Payah nak pergi kena basuh, kena gapo tu jadi payah, susah. Maka pada ketika dah ya sikit dimaaf. Ya sikit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak tutup mereka ada luasnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millat abikum Ibrahim. Jadi Tuhan tak ada tutup lah tukallab nafsun illa wus'aha. Nah, jadi tak susah lah Islam ke. Kalau lah kena nak basuh duit, basuh ke apa semua pula duit kertas nak basuh payah. Dan dia benda dia sikit sangat, sikit dia. Dikiaskan benda sikit sepengah darah sikit, darah sikit, darah nyamuk dan sebagainya kan. Maka itu tak apa dalam semaya. Karena benda tu dikiaskan sikit sangat. Wallahualam. Assalamualaikum apa? Nabi tidur berapa jam? Nabi tidur apa je ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, atanam qabla an tutira?" Adakah kau tidur sebelum witir? Qala, "Aina yatanaman?" Dua mata tidur wa qalbi la yanam. Hati tak tidur. Dan dua mata tidur tapi hati Nabi tak tidur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum abah, adakah dengar doa Quran baca serupa dengan baca Quran? Doa Quran ni ala auradus salawat wa ad'idul munasabah ni ada dah doa bila khatam Quran ni. Cara khatam Quran ada doa khatam Quran 152. Ada siapa yang nak suara doa ni boleh dah inbox marilah insyaallah. Doa ni doa dah. Doa ada dua. Dalam surat ni ada doa. Doa hak kita buat budak hak habis Quran tu so. Cara kata Quran yang baru dulu tu. Kita guru mari tarik. Mau kita lah ni tak buat benda ni barokah sebenarnya tu. Yang baik daripada wadduha ke. Lepas tu baca tu budak ni ngaji sampai 30 juh lebih lah. Lepas tu tu nak berkah ni tu. Sebelah kambing orang yang baru dulu. Lah ni habis budaya ni. Saya meleh kambing ini syukur ke kerana habaca Quran habis Quran kata hasbuk kul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakanlah ya wahai Rasul dengan sebab limpah kurnia Allah dan rahmat Allah, kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu, maka dengan sebab limpah kurnia Tuhan rahmat Tuhan saat itu falyafrahu, hendaklah kita gembira. Wakiru memang yajma'un. Itu lebih baik pada bagai kita tak sipe, tak hipung lagi. Duit-duit tak hipung lagi. Jadi berkat ke Quran ke? Kita buat. Anak kita habis Quran. Kita buat masuk lah kami. Buat gluwi sikit-sikit. Panggil orang okay, mari tarik. Wadduha wallayli iza saja. Siapa berdoa ke apa semua? Ada doa lah ni. Orang lah ni tak buat. Saya. Kita budaya mulai. Orang-orang dulu budaya mulai. Orang dulu buat lah kau. Berah baru buat. Kerana buat benda. Berah baru ni. Kita bersyukur tu. Kerana rezeki yang tu hewi tu. Berah ni tu. Nikmat yang tu hewi. Nak bersyukur tu. Sebut lah. In syakartum la azidan lakum. Wala in kafartum in azab bila syadid. Nak buah banyak lagi tarpe. Wak buluk dia. Okay, ambil dulu. Wak buluk dia. Wak buluk pauh. Wak buluk gapa. Wak hata. Nak bersyukur pada Allah. Itu yang tambah lagi. Sebab tu juga, lepas tu kena berlagu. Tak baca doa, tak kena berlagu. Tak ada doa ni. Doa ni tak ada kena berlagu ke apa. Sebab tu, Facebook Quran. Warattilil Quran tartila. Hendaklah baca tajwid. Elokkah baca kali baca Quran. Warattilil Quran tartila. So, kita baca Quran malak.
Allah, pokoknya sehat macam penak tak buket tak buket tak ada penak apa kali. Tapi saya saja kecek kok karena saya duk batuk. Kalau saya kecek degah tu jadi batuk. Itu saja. Mukhtasarul hayat. Assalamualaikum apa saya duk ko duk hai babo misuka pap ti kengreng ke tamngang sasana talok payo terima kasih. Doa ni kau yang dah kita berdoa lalu kita nak berdoa kau ke kita ingat mengagi muka dia. Eh, ya Allah ampunlah dosa. Ada saya gai muka saya. Tak pun sehat ke apa ni. Eh, maka kita gai muka dia. Maka insya-Allah Tuhan witi mu doa kita berkah. Eh, saya dah terah tengok hak kita dah berdoa ke. Kau kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah ni kita berdoa, kita masuk tu kita gai muka orang tu. Masya-Allah Tuhan tu mu doa. Eh, ada seorang sayang saya. Nah, dia kata dia berasa nak buat benda ni ni adalah dia sebut boleh ada sebab ustaz ya tu berdoa ya ta. Pas kita tahulah kita berdoa sungguh dia. Pas tu muka dia mari dia berdoa gari muka dia. Jadi sayang-sayang kita dah wayak dia tahu ustaz dah doa dia rasa nak buat benda ni ya ta. Lepas tu kita pun tak rasa sedia. Ada orang yang apa ni lah. Dia panggil doa zahril ghaib. Makna doa orang tak tahu. Mustajab. Nah. Tak ada. Dia pun tak tahu kita kan. Nah. Tak ada dia tahu. Kita dah doa we. Nah. Mustajab. Tak ada dia tak ada tahu apa. Haa. Sebab tu. Mulai benar. Assalamualaikum abu. Satu soalan, kalau solat subuh berjemaah pagi jemaah nak niat 2 rakaat atau 3 rakaat, sekian terima kasih. Semaya subuh ni ada 2 rakaat sahaja. Dah. Semaya subuh tu ada 2 rakaat sahaja. Tak ada 3 rakaat. Ngorik 3 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, isya 4. Maka nak niat apa rakaat? Niat 2 rakaat ya. Subuh. Tak boleh nak niat 3 rakaat. Kerana dia 2 rakaat. Tapi kalau turut kata kena niat ada apa rakaat. Tak ada kena niat. Tak ada wajib. Sunat saja. Mustahab. Niat sebenarnya. Niat ni aku semaya fardu subuh. Itu hak wajib saja. Kerana. Hak wajib itu ialah. Qasdu syait muqtarin niat. Sebab. Tuhan. Nabi SAW. Sabda kan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Munawwa. Gapo niat? Niat ni qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad suatu mula-mula kita buat hal ni. Lepas tu gapo syarat nak sah niat ada 3. Satu qasad. Qasad ni maknanya bukan kita buat kerana galak. Kita qasad ni kata kita tuju nak buat, kita sengaja buat. Bukan kata kita saat itu. Nah, kita sengaja buat. Sengaja ni kita panggil kosak. Nah, taruh saat ini. Tak letak B saat itu. Tak izin itu menentukan semaya. Iaitu, aku semaya fardu zuhur. Aku semaya fardu subuh. Aku semaya fardu ngorik. Aku semaya fardu asar, fardu isya. Hak tu ya hak wajib kita kena sebut. Kalau atuk aku semayang ngorek boleh tak? Itu khilaf. Untuk khuruj minal khilaf, untuk keluar pada khilaf, kita kata aku semayang fardu zuhur, maka cukup dah. 4 rakaat kerana Allah tak kena buh. Buh apa kerana Allah? Sunat saja. Kalau tak buh tak apa kerana semayang tak ada lagi kerana Allah. 4 rakaat, 3 rakaat kan itu tak kena buh bila kita buh fardu zuhur. Kerana 4 rakaat mata dah zuhur. Ha, itu saja. Dah, itu cara niat. Wallahu a'lam. Yak sabwa paraya teng goge ayu lu baby si den nit tong lamat mai tai imam kapung bok wa yang mai hen rup rang sarup ke mai tong lamat na kalu tu be mari sana itu tak ada upo makal tak ada upo tak ada lah deh tapi kalau ada upo dah ada upo redah. Maka pada ketika tu saat itu kita kena semaya maning dia dan kita kena semaya dan akikah. Sama saja. Kerana dikira kan dia saat itu budak. Dan
Orang Tino saat itu pun tubik darah selepas itu kira darah nifas lah. Itu sahaja. Wallahualam. Mohon doa semoga doktor sehat dan selamat dunia akhirat insyaAllah. Sami peraya kuning sami pai tengan kat peraya kuntisong. Sung pin pi sapai kong peraya, adit peraya kong pichai, hukum yang ngai, krap. Sami peraya kuning sami pai tengan kat peraya kuntisong. Dia kini nikah dengan bini yang kedua, sung pin pi sapai. Jadi kakak ipa kong paraya. Nah, kakak ipa hok bini ke adit paraya kong pichai. Nah, jadi kakak ipa bini yo. Bekah kakak ipa lah, kaya panggil. Bekah kakak ipa ni, kaya panggil bi. Bekah kakak ipa. Bekah kakak ipa, ya kakak ipa, ya tak boleh hipong, nggak ada ipa ni. Nah, ya dua orang adik tak boleh hipong. Maknanya kalau kita nikah dengan adik ipa, dah kakak ipa itu mana bini kita saat ni, itu bini kita kakak iya, kakak ipa kita. Tapi kalau bini hok abah dia, orang panggil bigah. Nah, bini hok abah dia, hok adik atai dia misal, ya bini dah sore. Lepas tu, hok ni ni bini abah dia. Bini abah dia tak ada kena reno dengan bini dia. Nyo. Tapi orang panggil bigah dua tu ke. Lepas tu, abah hok atai ni tu mati. Bila mati kok, ya pun ambil tu boleh tak? Ya wak, boleh. Boleh tu, Tuhan sebut, uhilla lakum mawara'a dhalikum. Halah hak lain pada tu sebab hak tak boleh orang tu 13 orang ya. 14 orang lah kita kira kok. Tu yang sebut wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Mula-mula jadi nikah mak tiri kita, pak kita nikah dah. Hurrimat alaikum ummahatukum mu. Hak tak boleh ke? Wa banatukum anak tino. Dah wa akhawatukum adik tino kakak tino. Wa ammatukum mok saudara balik pok. Wa khalatukum mok saudara balik mok. Nah, lepas tu pula wa banatul akh. Nah, anak saudara. Wa banatul uh. Anak saudara juga balik tina ni. Kakak tina. Wa ummahatun nisa'ukum. Nah, wa ummahatukum allati yardha'nakum. Mok nyusu. Wa akhawatukum minar radha'ah. Nah, lepas tu pula saudara menyusu. Wa ummahatun nisaikum. Tok tua. Wa apa ni. Wa rabaibukum allati fi hujurikum. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Anak tiri hak kita tidur dengan mak ya. Dia mak mak siada. Fa illam takun dakhaltum bihinna. Fala junah alaikum. Lepas tu. Wa halailu abnakum alladhina min aslabikum. Natu. Nah. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Pastu tak leh hipung dua wadik nak saudara nak wipun tak leh mak nakal nak wipun tak leh laka tu nak hipung dua guys capu mak dara dengan anak dara tu nikah di bini kita belaka ada pun hak lain pada tu wa hilalakum ma wara'a dhalikum hak lain pada tu tak ada salah pun dah. Nah, kalau bigah kita sama adik bekah bini adik kita mana kakak ipah yateh lah kita. Jadi kakak ipah kita lah. Kalau tu boleh. Ada masalah apa tu. Bining baik kita. Kita baik. Dia mati dah. Nyanyi ke anak nak. Nyanyi ke adik. Sebab tu ada hak tino seperti tu juga. Misal tu. Kita kan baik hak tino. Baik kakak. Kakak hati. Anak darah amal apa. Baik adik pula ni kah. Adik tu adik ipah kita. Boleh baik. Ada masalah apa. Tapi nak hipun tak boleh. Kalau kakak ada. Baik kakak hati dah boleh baik. Wallahualam. Deh. ต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกที่ทำบ้านถ้าขึ้นอยู่ในตากอต้องแบ่งไหมครับพอกายุเหาะตัดดอกตานนี้
Hok tak ada tak, hok itu tak ada tane. Eh, tapi ia tumbuh, tumbuh di stago. Kena tengok. Nah, tumbuh banyak oleh mana? Ada oleh kita. Nah, maka jadi hok kita lah. Ada oleh ia jadi hok ia. Pas duduk tengah. Duduk tengah ni kita kena minta lah. Sebab ia asalnya bagai tumbuh oleh tanah. Siapa jadi hok itu? Dah. Ha, itulah saja. Maka nak kena minta dia juga. Nak. Ha, wallahu a'lam. Dulu saya pak dah kawa boy. Hari ni kerja ke ha, mohon maaf kerana takut batuk ya. Dah, tu ya tak apa. Alhamdulillah. Kak kumila. Cuba hurai khosiyah habbatus sauda dan minyak zaitun. Nah, habbatus sauda ni jadi dawa likul lidah illa al-haram. Illa jadi ubat segala ubat melaka tua. Mana habbatus sauda boleh kita makan. Nah, amon lek makan sok motak remai. Orang nak makan sok motak remai. Nah, sehat kagoh habbatus sauda dan minyak zaitun sana itu ubat. Kuam dan ubat kimani ubat apa orang makan minyak tu ya ada minyak zaitun ni ada minyak tu. Dan minyak zaitun ni dia jual lah. Nak hang-hang lah ni kau ajai mana. Kau mau kita tak ada mana tapi kau ajai lah minyak. Ajai. Eh, minyak zaitun boleh. Makan minyak zaitun ni kau makan suka sudu. Orang makan tu ya ada minyak orang makan lagi. Nah, ha, minyak zaitun ke arak je kena ikir ke apa minyak zaitun. Mahal minyak tu. Mah Zaimah tu ayam dengan minum air banyak cekak. Tapi kita cai siang dah sangat apa mudah. Nah, dia kata apa nak weh ngapa kena buting aja. Nah, nak buting minggu dua minggu. Ah kata kita betul ngajar kau-kau. Kita melang buting aja. Siap sungguh kita. Eh. Lupa habis. เราเป็นมุสลิมแล้วเราทำงานเกี่ยวกับเดลิเวอรี่แล้วถ้าลูกค้าสั่งอาหารหรือสั่งข้าวหมูแล้วเราจะส่งอาหารได้ไหมแต่เราไม่ได้แตะหมูที่อุกุมนี่ครับพ่อนี่เขาเรียกว่าไงซูเปอร์ครับซูเปอร์แพนด้าฟู้ดแพนด้าซูเปอร์งาตัวอะไรด้วยหัตถ์สั่งอาหารได้ไหมออเดอร์มาแกนในกิจการก็ถูกไหมก็เขาในนี้ulama banyak ulama kata bagi hak harai kita nak hatta taklih deh kul ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfun aw lahma khinzir la bagi hak tak halal taklih kita nak hatta tapi hawa banyak orang duk kerja benar ni. Ada saya tengok kepada fatwa majlis ulama di Angkrik. Nah, kita tak ada duduk nak turut dia tapi dia panggil ada lafaz dia yang kata gini. Dia kata hak tak leh ni kita akad sania dia, dia panggil agreement. Wak sania dengan dia kata kita nak hatta babi hatta apa tak leh. Adapun kita sania umum. Lepas tu bila kita sania umum saat itu eh, bila sania umum, maka pada ketika tu kita kata hak lain saat ini tetap apa. Tapi kita tak wani, saya tak wani nak kata boleh dah. Tapi dia panggil dah lah. Ulama saat ini tu, dah kerana orang kafir ni sungguh kata haram tapi tak ada mutalabah. Tak ada mutalabah mana tak ada kamsang di atas dunia tak ada ya. Ya hukum akhirat ya wajib ya tak boleh makan babi makan apa tapi nak lagi ya tak boleh atas dunia kerana ya tak beriman mula dengan Tuhan. Dah lepas tu kita ni kalau kita pergi atas bagai ya daripada dikirakan kita saat ni tu tolong widya makan bagai hari. Tuhan sebut wa ta'awanu alal bir wa taqwa wa la ta'awanu alal ismu al-udwan. Tapi ada setengah saat ni tu nah, bah majlis iftak fatwa di Angkrit
dapat tu angkrit di England nung oge okay, selesai sana lah hawa oge duk hijau tu banyak gak dah ia kata boleh ya atas sebabnya iaitu kita tak ada sania ia tak ada agreement kata kita nak kita wabi dak kita saya umum maka pada ketika tu nah ia kata tak apa Allah lah saya sadak sedaan lah tak sadak sedaan lah. Ha, sebab tu kalau orang warak kita boleh mengelak, mengelak lah, tak sah lah. Order hak tu tu, dia mahu lagi hatta. Tidak kak, berkata order pak tu, kita suka syia. Suka syia ke hatta. Wayak dia, temung ke hatta. Tak apa bagai kita lah. Wiyak dia ambil di kedai tu, pakak wak kekai. Dan muka sama-sama sahaja yang berlaku. Kan? Lepas tu minta tolong, wik dia lah. Hak dia ke hatta hak tu tu. Supaya. Nah, kita rasa molek menolak tu lah. Jadi maknanya, kalau sang arok, sang apa semua ni tu, kita kaya syia. Kaya ta wisya ki ambik kita mengelak fattaqullah mastata'tum Tuhan katakan suruh kita takut Tuhan apa kita boleh buat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah iza amartukum bi amrin fa'tu min haitsu mastata'tum. Nah, kalau kita saat ni tu kalau ku suruh kau maka kita buat apa kita boleh. Kalau kita tak boleh buat sudah. Begitu. Lah ni payah kerja dah. Nak boleh sekut luar pun okay, mudah hijau ni. Lain jadi apa pula ni? Lain ke mana tu? Apa-apa tak apa? Jacket dengan saiz lama time ni. Nah, baju kulit boleh pakai ke tak? Baju kulit ni kalau ia suci, sama siap bersih ada masalah ke apa? Baju kulit baju tu boleh lah. Orang ada pakar tu. Jangan berulai babi sudah lah. Jangan berulai hak najis sudah. Kalau berulai-berulai lain tadi. Ya samuk dah. Ya cuci habis dah. Maka pada ketika tu boleh pakar. Nak jual enam kok boleh ke tak? Hak Amerika. Nah. Bagi hak tak boleh ni. Iaitu di antaranya. Arak innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam. Dan ikut ni dia masuk ke apa kata? Ya ada najis ke ada ke apa? Nah, tak ada, ya halal. Nah, lepas tu ya Amerika, hak Amerika, ya bagai, hak orang bukit selep. Kalau tak ada najis, tak apa tu boleh beli. Ya tak ada masalah, bapak jual beli ni. Nah, mereka ya ada capu benda-benda najis, tak ada kau lah. Maka tu tak boleh. Setakat ni, kuk, fenta, kola ni, tak ada. Nah, ya ada halal, ada ke apa, maka boleh. Boleh jual, boleh pakai. Tapi saya tak pakai. Saya tak biasa pakai. Dah ya kita budak lagi, muda lagi kah. Kalau pakai pun, kalau dia mau pakai, kita kerincai. Dia mau pakai, terik sikit. Dia mau boleh gelas, kita kak sikit itu. Kita tak boleh pakai. Tak biasa pakai saya. Tak kola, feta ni. Nak jual boleh tak? Boleh kalau ia tak ada. Ia tak ada harai apa. Dah ia nak harai-harai ni, ia ada sebab je. Nak hukum harai tu, ia kena ada benda saat ni. Sebab ke apa, masuk ke apa. Pening ke mabuk ke ada ke apa masuk benda haram ke apa semua. Tapi kalau air cuci bersih ke apa semua, tak ada masalah. Dan saya tengok fatwa ulama tu boleh pakai. Fatwa ulama ke negeri Arab semua, koka, fenta, kola boleh pakai. Eh, kita jual, dia tak ada masuk bahaya haji. Tak apa. Boleh pakai. Ha, kita tak tahu ke orang menurut fatwa tak boleh sebab ke apa. Allah alam. Orang yang guna pakai sentuh perempuan atau lelaki tak batal air sembahyang ikut mazhab lain tapi dia ambil air sembahyang ikut mazhab Syafi'i adakah boleh atau sah? Nah. Iaitu mazhab hak tak yatuh wudu dengan ketina mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab tu hasbu wa in kuntum marda ala safarin aw jahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisa aw lamastum an-nisa tu mazhab Hanafi dia kata jima lamastum an-nisa tu jima bukan tepuh dalam mazhab Syafi'i kata tepuh sebab tu mazhab Hanafi tak batal tepuh ininya deh mazhab Hanafi tak batal mazhab Hambali pun sebab tu juga nah mazhab Maliki ni kalau kita ingin jatuh retina kita gereda lagi
Alih tengok ayah segera ingin lalu. Maka ketika tu waktu jatuh. Lepas tu dia ni tu ambil air semaya turut mazhab Syafi'i. Tapi pergi pakar mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni pak tak suka saya kena sapu air ni serobong. Seperempat. Kena sapu air banyak lah sebelah itulah. Lebih kurang dah. Alah tu. Kena sapu kepala orang lain supaya belakang ambil utuh. Maka adakah dia saat ni tu boleh? Nak taklik mazhab lain? Kalau turut syarat ulama sebut tak boleh. Kita nak turut taklik contohnya mazhab Hanafi, maknanya wuduk kita ni kena turut mazhab dia. Sebab tu ketika kita nak tawaf di Masjid Mekah, dah kita telah maklum bahawa dalam mazhab Hanafi tak batal, dah kita tak sembik wuduk lah. Tawaf mudah jatuh wuduk tak kena tawaf. Kita kena ambil wuduk punya disempurna semua. Dah mengikut mazhab Hanafi, iaitu sapu ni serobok satu per empat, sapu sebelah kau malak. Itu sahaja. Kena turut ya, mazhab dia. Wallahu'alam. Bapa tarafan wahin dek tuk-tuk kerang. Budak saat ni tu, kalau budak kecil-kecil saat ni tu, budak kecil-kecil ni biasa syaitan, iblis, gitu. Dah. Kalau budak lah, budak beranak, budak lalu, kiyah-kiyah-kiyah tu. Boleh kayaknya, kok jing ke tu, syaitan. Dah. Jadi kita nak buat lah no. Saya nak ajaknya iaitu kalau kita nak tidur ni baca keluar Allah tu siuk siuk ni dulu bismillahirrahmanirrahim siuk tiga kali lepas tu baca keluar Allah tiga kali kula a'udzu rabbil falaq tiga kali kula a'udzu rabbin nas tiga kali lepas tu kita sapu tubuh kita sapu pau kaki sapu belakang sapu apa siuk sapu besuk pau kaki insyaallah tu kita tidur insyaallah selamat. Lepas tu baca lagi lah, baca ayat kursi, baca ayat tu ayat ni, baca lagi lah. Komolek lagi. Kain koyok setakat mana dibenah boleh? Sarok. Kain ni, kalau gari aurah, maka pada ketika tu tak boleh. Tak sah semaya. Gari pohon. Kita tak rapat dia gari. Gari aurah. Gari kulit kita, maka batal. Dah itu saja. Dah. Kalau gari kulit kita, batal. Batal semuanya. Dah. Kaif haluk ya doktor. Alhamdulillah. Kaif halukum. Abdul Rahman. Nah. Tak lama bahawa ini sebutnya. Raupin Muslim. Lalu rau tamngan kiokap. Delivery แล้ว ถ้า ลูกค้า สั่ง อาหาร หรือ สั่ง ข้าว หมู แล้ว เรา จะ ส่ง อาหาร ได้ มั้ย นี่ jawab dah tadi deh. Kebanyak ke ulama tu tak leh. Tak leh. Tapi ada lah. Hak ulama sidang ulama di Angkrit. Angkrit tak sedak lalu deh. Tapi tak apa. Ya ulama Arab aja dah ke sana pun Arab wali-wali tu. Tak don lin ma tong samo mai kena lidah anjing. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda idza balagha qalbun na ina idza balagha alqalbu apabila jila oleh anjing ina hadikum bekah jano sokai kamu fal yaghsil sab'a marrat kena basuh 7 kali ihdahun nabi turab salah satunya dengan tanah deh. Kita buat keduri. Baca selawat kul huwallah tapi buat nasi uluk kuning putih adakah boleh? Buat nasi uluk kuning putih ni tak ada masalah, warna cak semua tu tak ada masalah. Kita nak buat uluk putih lah, uluk kuning, uluk hitam, uluk payah boleh belaka. Kau tak boleh ya. Kena buat pulut kuning. Dah kena tak boleh. Kau ni kena buat pulut kuning. Maka pada ketika tu tak pernah boleh. Dah.
Lepas tu nak bakit semangat, nak bakit gapo panggil atuk ni. Tu nak jadi golain lah. Tapi semata-mata kita baca arwah, wak gapo kita wak puluk kuning, puluk gapo. Nah. Tak ada masalah. Allah Allah. Kau hai babo suka pakai rayu jangan amin insyaAllah. Assalamualaikum babo, adakah najis ada darah anjing di duit orang kafe jual daging anjing? Dah daging najis. Daging anjing saat ni tu. Najis. Dah. Daging apa ni darah anjing saat ni tu najis lah tu, tak najis buat apa. Alhamdulillah tidak faham babo. Ya salam babo tarau lama witi neng rakaat tong niat yang tarau lama witi neng rakaat tong niat yang rai supaya witi sekaat boleh tak boleh. Dah. Tapi lepas sahabat Syafi'i ini 3 rakaat dah. Dah, nyok tu saja dulu lah malam ini. Terima kasih semua lah. Dah, nanti ada masalah lagi bagi esok dah. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.